Nah, panjang. Faqalu lahu inna tona fi siyu bi quzwaini aktharu tawassu'an minhu. Fasaru hatimun muta'amidan fadakhala alaihi faqala rahimakallah ana rajulun a'jamiyun uhibbu an tu'allimani mubtada'a dini wa miftaha salati kaifa atawaddu li salati. Maka mereka orang-orang yang ada di negeri yang imam yang khatim datang, wali negeri apa itu? Muqatil Qadi Ar-Rayyi di negeri Rayyi, kan khatim menghadap kepada Muhammad bin Muqatil Qadi di Rayyi, lagi sakit. Dia tanya, kamu dapat ilmu dari mana? Dari thiqat. Thiqat dapat ilmu dari mana? Dari sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi dapat ilmu dari mana? Dari Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari Jibril. Jibril dari mana? Dari Allah. Nah, karena dia lihat ini qadi Rai, rumahnya mewah, rumahnya luas, berisi perabot-perabot mahal. Dia tanya, hal sami'ta fihi man kana fi dari asrafun. Ini ilmu yang kamu dapat dari thiqat, dari rasul, dari sahabat, dari rasul, dari Jibril. Adakah yang diajarin supaya rumah kamu ini gedung dan luas? Apakah diajarin supaya semua alat rumah tanggamu mewah? Nih, apakah diajarin ini semua? Qala samitu annahu min man zahada fid dunya aw raghiya fil akhirah wa habbal masakin wa qadimal yaqdi kanat lahu indallahi manzilah. Saya enggak pernah dapat itu. Yang saya dengar, siapa yang zuhud kepada Allah, niscaya akan tinggi derajatnya di sisi Allah. Itu yang saya dengar. Nah, kata Hatim, fa anta biman iktadaita. Kalau itu Nabi ngomong, inti ngikutin siapa? Apa ngikutin Nabi atau ngikutin Fir'aun? Ini rumah gedung kayak begini yang mulain Fir'aun. Rumah mewah kayak ini yang mulain Fir'aun. Nabi enggak begitu rumahnya. Nah, yang kau ikutin Nabi apa Fir'aun? Enggak bisa ngomong ini mukadder. Nah, kata orang lain, Syekh ada di sana lebih hebat lagi dari di sini. Kata orang lain, qadu, mereka berkata, inna tanafisi tintanim inna tanafisi maksudnya at-tanafis di Quzwaini itu adalah lebih banyak keluasan daripada dia. Di sana ada lebih hebat lagi kemewahannya, kebagusan rumahnya. Fasaro Hatim, pergilah Hatim muta'amidan menuju kepada Tanafis. Fadakhola alaihi, masuk dia kepada Tanafis, lalu dia berkata, rahimakallah, mudah-mudahan Allah kasih rahmat engkau, anak rajulun a'jamiyun, saya orang asing. Uhibbu an tu'allimani mubtada adini. Saya ingin, saya suka, saya cinta engkau ajarkan permulaan agama saya dan kunci salat saya. Bagaimana? Kaifa atawaddu li salat? Ajarin saya bagaimana saya mesti wudu dalam salat. Qala, kata si Tanafis, ya wa karamatan, satu kemuliaan. Ya gulam, hai pembantu, hai anak, ambil air, hati ina'an fihi ma'un, ambil bijana yang ada air.
fa utiya bihi, dibawain bijana ada air, fa faqa'adat tanafis, maka duduk tanafis, lalu dia berwudu tiga kali, kumuk tangan tiga kali, muka serba tiga kali. Ya, summa qala, kemudian berkata, hakadha atawaddau, beginilah saya berwudu. Nih, faqala Hatim, kata Hatim, makana, diam di situ, duduk di tempatmu, hatta atawaddau, sampai saya berwudu, baina yadaika, di depan. Nah, diam kamu di situ sampai saya kerjakan wudu di hadapanmu. Fayakunu fayakunu awkadu lima uridu, maka ialah lebih kuat bagi apa yang saya kehendaki. Faqoma, maka dia berdiri. Faqoma tanafis, maka berdiri tamasis. Waqoada, dan duduk Hatim di tempat yang diwudu tadi. Fatawaddoa, maka wudu Hatim. Summa ghosala, kemudian dia membasuh dua sikunya, arbaan, empat kali, begitu gerakan tangan empat kali, kiri empat kali. Nah, kata tanafis, hada ya hada ya hada asrafta, ya hada asrafta, hai orang asing ini, kamu ini sudah buang-buang air, telah berlebih-lebihan. Qala lahu Hatim, berkata baginya Hatim, fi madza, pada apa yang saya berlebihan? Qala ghassalta dhira'aika arba'an, engkau membasuh tanganmu empat kali, itu berlebihan, buang-buang air. Faqala Hatim, berkata Hatim, ya subhanallah, wahai Allah, wahai yang maha suci Allah al-azim yang besar, ana fi kaffin min ma'in asraftu, saya dalam segenggam air engkau bilang berlebihan, wa anta fi jami' hadza kullihi lam tusrif, engkau pada semua ini tidak berlebihan. Saya segenggam air ini engkau bilang berlebihan, ini rumahmu begini enggak berlebihan, kemewahan ini enggak berlebihan, saya hanya segenggam air engkau bilang berlebihan, tapi engkau dengan kemewahan ini engkau enggak berlebihan. Ini sindiran. Iya. Anta fi jami'i hadza kullihi lam tusrif, engkau pada sekalian ini enggak berlebihan. Fa'alimat tanafis, maka taulah tanafis, annahu qasada dzalik, bahwa dia ini mengendaki itu, duna ta'allum, bukan belajar dia. Dia pengen nyindir. Ya, bukan mau belajar. Fadakhala manzilahu, maka masuk tanafis ke rumahnya. Falam yakhrut ilan nasi arba'ina yauman, dia masuk enggak keluar-keluar 40 hari. Nih. Falamma dakhala Hatim Bugdada, wallahu a'lam. Ini lain lagi cerita. Nanti Bugdad ada lagi ketemu. Jadi udah dua datang Hatim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين ثم سار إلى المدينة فاستقبله أهل المدينة فقال يا قوم أيت مدينة هذه قالوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأين قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصلي فيه قالوا ما كان له قصرا ما كان له قصر إنما كان له بيت لاتئ بالأرض قال فأين قصور أصحابه رضي الله عنهم قالوا ما كان لهم قصورا قصور
innama kana lahum buyutun latiatun bil ardi. Qala Hatim, ya qaumi, hadhihi madinatu Fir'auna. Ya qaumi, fahadhihi madinatu Fir'auna, fa'akhaduhu, wadhahabu bihi ila sultani. Waqalu, hadhal ajamiyu, yaqulu hadhihi madinatu Fir'auna. Qala al-wali, wa lima dhalik? Qala Hatimun, la ta'jal alayya, anna rajulun a'jamiyun gharibun dakhaltul balada faqultu madinatu man hadhihi. Qalu madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu fa aina qasruhu wa qassal qissata thumma qala wa qad qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun fa antum biman ta'assaitum abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am bi Fir'auna awwalu am bi Fir'auna awwali man bana al-jissa wal ajura fa khallaw anhu wa tarakuhu fa hadhihi hikayatu Hatimil Asammi rahimahullahu ta'ala wa sayati. Ya, sampai situ nanti. Wa sayati min siratis salafi wallahu a'lam. Kemudian Saro Hatim Al-Asam berjalan kepada Madinah. Dia jalan ke Madinah. Begitu masuk Madinah, fastaqbalahu ahlul Madinah. Maka menyambut dia oleh orang Madinah, disambut sama orang Madinah. Faqala, maka berkata Hatim, wahai kaumku, ayyatu Madinatin hadhi. Ini kota apa nih? Kota apa ini? Faqala, faqalu, mereka berkata, Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Madinahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa aina qasru Rasulillah? Kata Hatim, di mana istananya Rasulullah? Di mana gedung putihnya Rasulullah? Ya. Hatta usalliya fihi. Sehingga saya mau salat di dalam istananya. Nih. Qalu makana lahu qasrun. Mereka menjawab, tidak ada bagi Rasulullah satu istana pun. Innama kana lahu baitun latiun bil ardi. Hanyalah ada bagi Nabi rumah yang melekat di bumi. Makam, kuburan. Rumahnya Nabi nempel di bumi. Artinya kuburan. Nabi enggak ninggalin istana. Qala fa aina qusuru ashabihi, di mana istana-istana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Qalu, mereka jawab, maka nalahum qusurun, mereka enggak punya istana. Innama kana lahum buyutun latiatun bil ardi, mereka pun hanya punya rumah yang melekat di bumi. Mereka punya kuburan doang, enggak ada istana. Qala Hatim, kata Hatim, ya qaumi, hai kaumku, kalau begitu fahadhi madinatu Fir'aun, kalau begitu ini madinahnya Fir'aun. Bayangin, ini kotanya Fir'aun. Fa'akhudhu, akhirnya mereka tangkap. Fa'akhudhu, mereka pegang, mereka tangkap. Wadhahabu bihi ila sultan, dibawa kepada raja. Saya juga Tony Ardil ditangkap, Pak Harto Fir'aun ditangkap dia. Saya ikutin nama dia itu, ditangkap. Soeharto Fir'aun ditangkap, 9 tahun kena. Nah ini Hatim bilang, ini kotaknya Fir'aun, bukan kotaknya Nabi. Ditangkap, dibawa ke raja. Qalu,
hadzal ajamiyu, kata mereka ini orang asing, mengatakan hadhihi madinatu Fir'aun. Ini orang asing bilang ini kotanya Fir'aun. Qolal wali, berkata rajanya, wali yang punya wilayah, yang kuasa, kita bilang wali, wali kota, bukan wali Allah. Kan wali banyak, wali kota, wali murid, wali kelas, wali hakim juga boleh. Nah, kata wali, kata gubernur, wali madani ditanya, kenapa kamu bilang ini kota Fir'aun? Kola, kata Hatim, lah takjal, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, alaiya atas saya, jangan tergesa nangkap saya. Ana rajulun ajamiyun gharibun, saya seorang laki-laki asing yang gharib, ya, saya bukan orang sini dan saya ini perantau, gharib, ya. Dakhultul balad, saya masuk ke kota ini. Fakultu, saya tanya, Madinatu man hadhi, kota siapa ini? Mereka bilang Madinatu Rasulullah, kotanya Rasulullah. Fakultu, fa'ina qasruhu, nah, di mana istananya Nabi kalau dikata kota? Wa qasal kisah, diceritakan sampai habis. Mana istana? Dikatakan Nabi enggak punya istana. Yang ada Nabi itu punya satu rumah yang nempel di tanah, yakni makam, kuburan. Nabi sekarang nempel di kubur. Mana istananya sahabat? Enggak ada. Yang ada sahabat punya rumah-rumah yang nempel di tanah, kuburan. Itu yang saya jawab. Dia ceritain, qala. Wa qad qala, kata Hatim, sungguh Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada bagimu pada pribadi Rasulullah teladan yang baik, ikutan yang baik. Fa antum biman ta'saitu, kamu semua siapa yang kamu ikutin? Abi Rasulillah apa ikutin Rasulullah, am Fir'aun? Ini kamu semuanya apa ikutin Rasul, apa ikutin Fir'aun? Nih, ya, awwalu man bana bil jissi. Jadi, apakah kamu ikut dengan Rasulullah, apa ikut dengan Fir'aun? Badalnya, awwali man bana, yang permulaan membangun dengan kapur dan batu bata. Ajur ini tanah yang dimasak. Kita bilang batu bata, genteng. Nah, kamu ikutin Rasulullah apa ikutin Fir'aun? Yang mula-mula membangun dengan kapur, dengan ajur, dengan tanah yang dimasak. Ya benar juga saja. Dibenerin, ya benar dia. Yang kamu ikutin Fir'aun, karena kamu bangun tembok, kamu bangun gedung, itu Fir'aun. Nabi enggak ada bangun gedung. Nah, kali gitu kita salah bangun gedung. Ini kata Imam Ghazali, ini namanya Tobaqotul A'la. Ini Hatib punya tingkat yang paling tinggi dalam zuhud, tingkat yang paling tinggi dalam waro. Kita A'la apa Sufla kira-kira? Ya, tentu gak bisa ikutin dia. Ini kata Imam Ghazali, ini adalah orang-orang yang punya Tobaqotul A'la, yang punya tingkat yang paling tinggi dalam zuhudnya dan di dalam dia punya waraknya. Kalau orang warak yang udah tinggi itu, kalau dia pegang barang haram tangannya berkeringat. Berkeringat dia makan. Ini berarti ada unsur syubhat sama haram. Kita berkeringat enggak kira-kira? Ya berkeringat kalau kepedesan kita. Ini Tobaqotul A'la, tinggi. Nah, kita ini Tobaqoh yang mana? Nah, ini. Jadi kalau bisa ikutin silakan. Kalau enggak bisa ikutin, yang kita bisa ikutin. Ya. Ya, itu Atim Al-Asam. Dia punya tingkat tinggi. Makanya setelah dia jawab begitu, tsumma khallau, kemudian mereka lepas. Khallau dikasih jalan. Ya, mereka lepas. Ya. Tsumma khallau,
mereka lepas ya, anhu daripada Hatim wa taraku, dan dibiarkan Hatim bebas ya. Fahadi hikayatu Hatim, ini cerita Hatim al-Asam. Nanti akan datang cerita-cerita tentang salaf. Wa sayati min sirati salafi fil badadati wa tarkit tajammul. Badadah, berpakaian buruk, tidak mau berhias. Tiada cerita salaf. Wallahu a'lam.